Halo guys, dengan Dizzy Explorer di sini. Jadi tadi sore kan saya lagi tidur tuh bang, lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ada yang buka gerbang terus paket, paket dengan kuatnya volume 100 desibel ya kan. Terus saya terbangun dan saya terima barangnya, tulisannya Cargloss. Terima kasih Cargloss sudah mengirimi saya barang ini. Walaupun sebenarnya saya beli sih, bukan di endorse nih. Oke, jadi bagaimana kalau langsung kita buka saja ya, isinya seperti apa? Car adalah mobil dan gloss artinya apa? Gloss? Gloss artinya kilat. Jadi harusnya isinya mobil yang kilat. Bentar. Labelnya di sini ditulis satu paket CFM Vintage Avorio Herb Smoke. Aduh, namanya susah sekali ya. Dan tulis di sini wajib video unboxing. Tidak menerima komplain tanpa video unboxing. Ya iyalah, kita videokan. Namanya juga konten. 1, 2, 3. Isinya. Wow. Ini adalah visor. Satu lagi isinya adalah sebuah Cargloss alias mobil kilat. Nah, mobil yang sangat kecil ya. Oke, sudah kosong, kita singkirkan dulu. Kita coba buka. Ini pertama kalinya saya mencoba helm Cargloss ya. Dan waktu scroll online shop, kelihatan warnanya sepertinya cukup keren. Oke, ini dia guys. Kita buka plastiknya. Cargloss size L QC pass dan ada logo SNI standar nasional Indonesia. Ini padnya, pad ya namanya, visor penghalang matahari. Dan ini untuk apa ya? Di sini tertulis pastikan tali pengikat dagu helm terpasang dengan benar. Betul sekali. Busanya lumayan tebal. Tapi yang paling saya suka itu warnanya ya guys, warnanya putih krem gitu dengan garis merah dengan warna kuning di bawah. Wow, retro sekali, kelihatan seperti helm-helm pesawat tempur. Dia ngomong sama siapa? Cargloss CF series. Sekarang kita mau pasang visornya ya. Gimana cara bukanya yang militer ya, seperti ini guys. Karena saya sebenarnya nggak tahu cara pemasangannya ya, jadi mau lihat kancingnya dulu seperti ini. Oke, seperti ini tinggal ditarik ya. Oke, keras sekali. Keras. Oke, pad bawaan. Sekarang kita mau pasang bukunya. Tinggal menyesuaikan kancing yang ada di sini ya. Seperti ini. Wah, keras. Oke, 1, 2, 3. Dan helm kita pun siap dipakai. Wow, huhuy. Tentu saja video ini tidak lengkap tanpa kita tes pakai dulu ya. Mari kita coba. Oke, sekarang kita akan coba pakai helmnya dan kita coba. Wow, pas sekali dengan kepala saya. Coba. Oke, seperti ini. Visor ditutup. Visor dibuka. Bagaimana guys? Dari samping, belakang, samping kanan. Oke, bagus bagus. Oke, kita buka dulu.
resikonya mungkin mulai sekarang setiap parkir helmnya harus hati-hati ya, karena di Medan ini masih banyak begal helm. Jangankan begal helm, begal manusia aja masih banyak. Oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Besok saya akan bikinkan video ketika dipakai di jalan ya. Terima kasih.